Dalam pemilihan parti 2014, saya menawarkan diri bertanding jawatan Timbalan Presiden dan setelah diundi mendapat nombor satu. Saya yakin saya boleh menang kerana saya banyak menabur budi dan bakti pada parti sampai hari ini. Tapi pada 26 April yang lalu, saya membuat keputusan menarik diri dari bertanding jawatan Timbalan Presiden. Saya mengambil tindakan ini kerana saya kecewa dengan tingkah laku calon-calon yang terlalu gairah berkempen hinggakan melupai penderitaan yang ditanggung oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim yang sedang bergulut dengan kes Mahkamah Fitnah 2 dan kemungkinan besar akan dihantar kembali ke penjara untuk satu masa yang amat panjang ke atas tuduhan dan beliau tidak dilakukan. Satu-satunya calon Timbalan Presiden yang bercakap dan menyuarakan bantahan terhadap kerajaan dalam usaha untuk menjarakan Dato' Seri Anwar ialah Dato' Sarifuddin Nasution. Beliau terlibat sepenuhnya dan siri program Reformasi 2 bersama-sama dengan YB Rafizi Amli dan juga YB Nurul Izzah Anwar. Lantaran itu, saya dengan ini memberi komitmen dan menyokong sepenuhnya calon Timbalan Presiden Dato' Sarifuddin Nasution memegang nombor 2 sebagai Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Saya yakin beliau mampu membantu Presiden membawa parti ini ke mercu kejayaan yang bersama di Pakatan Rakyat menewaskan Barisan Nasional dalam PRU 14 yang akan datang.